pemirsa, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Loan Sapriangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya. Komunitas Ora Gaul rayakan hari jadinya yang keempat tahun yang dilaksanakan di perumahan Grand Hill Resort Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Selasa 25 Juni 2024. Adapun rangkaian kegiatan hari jadi tersebut dibarengi dengan pemberian santunan terhadap anak yatim piatu dari Yayasan Nurul Hayah Al-Mutakin Ciherang, dilanjut dengan acara seremoni bertukar plakat sama komunitas kendaraan angkut sebagai penguat jalinan tali silaturahmi abadi. Adapun kegiatan tersebut dengan mengambil tema Lobakeun Baraya Najan Bedat Bendera, di mana semua ini merupakan moto pembuktian komunitas Ora Gaul yang tidak pernah surut terhadap pergaulan sesama walau berbeda pandangan. Ora Gaul lebih mengedepankan rasa kekompakan dalam membangun seni kehidupan positif di tengah masyarakat luas. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tu Bagus Rahmat, Nuha Sapriangan, mengabarkan. Ya, baik dari segi sosial yang kita lakukan, akhirnya sosial efek kepada masyarakat. Terutama kemarin pas kejadian gempa Cianjur yang luar biasa 5,6, kita juga melakukan aksi seperti memberikan apa dampak sosial seperti memberikan bantuan sembako terjun ke lapangan langsung gitu kan. Terus ada juga sosial-sosial seperti santunan anak yatim di setiap bulan Ramadan. Setiap Ramadan kita melakukan santunan kepada anak yatim, kepada duafa, kadang kita melakukan bagi-bagi takjil. Itu rutin setiap tahun dan biasanya dilakukan di berbagai korwil. Misalkan ada di Tangerang untuk tahun 2 tahun kebelakang, dan kemarin di Bandung, Ciwide, Soreang gitu kan. Untuk kedepannya nanti insya Allah akan berjalan kembali di beberapa tahun lagi. Untuk menjaga kekompakan Ora Gaul, apa kiat-kiatnya kan? Kiat-kiatnya istilahnya kita harus solid. Pertama, yang kedua, tetap fondasi yang utama. Fondasi di komunitas tetap fondasi yang utama. Karena kita gambarkan ya, fondasi seperti apa. Kalau misalkan kita punya pohon atau menanam pohon, akarnya nggak kuat, ketika angin besar datang, tapi kalau akarnya kuat itu akan siap apa istilahnya, akan solid, akan kompak gitu kan. Jadi fondasi pada utamanya adalah berada di akarnya. Jadi istilahnya internnya kita kuatin, terus istilahnya lebih ke memberikan pemahaman kepada teman-teman juga bahwa ini Ora Gaul ini bukan untuk sendiri, tapi untuk kita, komunitas kita gitu kan, komunitas bersama gitu. Mengeluarkan zakat fitrah ke anak yatim karena rezeki saya alhamdulillah sekarang ya begitu agak ada gitu lah ya. Semoga makin sukses, semoga semakin sukses, kompak dan solidaritas ya samanya semakin kuat.